Oke, kembali lagi di channel Dedi Grima Garage. Video kita hari ini kita mau update stok nih mobil-mobil tua yang ada di Grima Garage. Ini sudah banyak permintaan ini update mobil yang terbaru di Grima Garage. Nah, ini Grima Garage nih mobilnya tua semua dengan kondisi yang sudah pilihan. Kondisi yang di atas rata-rata, ada yang orisinil, ada yang custom. Nah, ini apa aja mobilnya? Yuk kita ikuti video kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Dedi Grima Garage. Oke, sekarang kita mulai dari depan. Nah, ini yang paling depan ini ada Corolla Twin Cam GT tahun 91. Nah, ini kondisinya masih alami mobilnya. Nah, ini masih kinclong banget, mobilnya taat pajak. Nah, velg-velg sudah cakep banget. Ini bodinya mulus banget dan masih kaleng. Nah, bodinya masih kaleng semua. Yang GT Twin Cam 16 mencolong banget mobilnya. Ini mantep, kondisi sangat terawat. Kita lihat interiornya. Nah, ini interiornya kalau untuk Twin Cam GT ini joknya sporty banget dan masih original semua nih. Dalam-dalamnya untuk jok-joknya original semua, setir-setir juga masih original. Untuk mobil ini kita buka harga di 65 juta. Cam GT. Lanjut di sebelahnya ini Corolla lagi. Ini Corolla tahun 73. Yang ini yang sudah restorasi ada dua, yang satunya masih alamian. Nah, apa bedanya? Yuk kita lihat. Yang ini sudah restorasi, ini suratnya baru, ini platnya belum kita pasang untuk suratnya. Nah, ini sudah restorasi, cat semuanya, dalam-dalam juga sudah kita retrim. Ini kayak retro, retrim retro untuk dalam-dalamnya kita buka. Nah, ini seperti ini untuk interiornya. Cakep banget, retro banget untuk dalam-dalamnya. Nah, mobil tahunnya tahun 73 sudah restorasi. Ini kita buka harga di 55 juta aja, surat baru. Lanjut di sebelahnya, kalau yang ini masih alamiah, kita dapatnya mobil simpanan. Nah, ini masih alami semua. Bodinya masih breng semua, bes kaca masih utuh nih, krom ini masih kaleng semua. Kalau mobil ini kita memang untuk mobilnya simpanan nih. Ini cocok buat koleksi mobilnya. Nah, ini kita lihat untuk interiornya. Ini interiornya masih original pabrik, jadi dari baru masih original semua dalamnya, full original. Nah, door trim semuanya masih original. Nah, monggo bagi yang berminat ini untuk koleksi Corolla, yang ini kita buka harga di 125 juta. Yang ini beda harga sama yang kuning, ini 125 juta nego, yang satunya ini 55 juta, yang ini sudah restorasi, ini yang masih alami. Lanjut di sebelahnya ini ada Toyota Celica tahun 2000, ini mobil sport langka, Celica ini. Nah, ini mantep banget, bagi yang pengen koleksi mobil sport. Ini cocok banget. BRD. Nah,
Ini sudah pakai sunroof. Nah, sudah sunroof. Nah, interiornya juga cakep banget mobilnya. Ini Matic. Celica ini kita buka harga di 375 juta nego. Nah, lanjut di belakang ada, ini ada Toyota Corolla KE30 tahun 76 yang ini. Ini 76, kondisinya juga masih alamian semuanya. Nih, masih kaleng semua, bodi-bodi kinclong semua. Nah, ini dalamnya seperti baru, interiornya original seperti baru. Nah, ini mobil tua tapi masih kita rasakan di eranya. Ini karena mobilnya sangat terawat. Mobil ini kita buka harga di 125 juta. Sudah power steering, taat pajak, atas nama sendiri. Lanjut di sebelahnya sana, itu ada Renault tahun 83. Ini masih original juga, Renault-nya masih original cat. Nah, ini kilometernya juga masih, kalau nggak salah, sekitar 80-an kilometernya. Nah, monggo yang berminat ini untuk Renault-nya, ini kita buka 60 ini untuk Renault-nya. Ya, sebelah sana Corolla lagi. Nah, ini kita kesana lagi, Corolla tahun 78, juga masih alamian sana. Nah, ini masih alamian juga, kita lihat ini masih alami. Ini tahun 78, sudah restorasi untuk catnya. Catnya sudah restorasi. Interiornya masih original. Nah, interiornya masih original semua. Mobil ini kita buka harga di 60 juta. Nih, monggo. Corolla tahun 78 yang masih alamian. Lanjut. Yang ini sudah laku, Fiat 1100 tahun 61 sudah laku. Dan yang ini dipakai sendiri untuk yang ini. Nah, ini ada Nissan Sentra. Ini langka juga Nissan Sentra ini. Ini tahun 88. Cakep mobilnya. Ini kita buka harga di 35 juta untuk Nissan Sentranya. Nah, mobilnya terawat banget. Lanjut di belakang. Yang ini tidak jual dulu, masih dipakai buat harian. Nah, ini ada Fiat, ini Fiat 1100, cakep banget, sudah full restorasi, back to original. Nah, ini sudah kita buat touring kemana-mana. Interior juga masih originalnya semua, interior. Nah, interiornya sudah retrim, kalau interiornya. Interior sudah retrim tapi seger banget. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, itu enak banget tutupannya. Untuk yang ini kita buka harga di 300 juta nego. Nah, harga sesuai kondisi. Ini harganya memang agak tinggi tapi kondisinya cocok buat koleksi. Lanjut di belakang. Ada Selo. Selo 94 masih alamian juga. Nah, ini interior orisinil terawat banget. Mobil ini kita buka di 55 juta. Selo 94 terawat. Lanjut. Ini ada Mercy Boxer original luar dalam, masih low kilometer untuk Mercy-nya ini. Lanjut lagi di belakangnya, ini ada Holden tahun 60. Mobil tua, masih lengkap semua pernik-perniknya. Nah, ini cuma catnya aja, mungkin ada perlu pembenahan dikit-dikit untuk catnya. Nah, ini build up-nya masih ada, masih bawaannya semua, list-listnya masih lengkap. Nah, monggo bagi yang berminat mobil ini kita buka harga di 150 juta nego untuk Holden-nya. Fiat ini sudah ter-DP sama subscriber yang ada di Jakarta.
beliaunya ngambil 2 unit dan ini yang minta direstorasi lagi untuk Fiatnya ini. Lanjut belakangnya, ini ada Wonder Sport tahun 87, masih alamian. Nah, ini kondisi bodinya masih breng semua, bodi-bodi seperti aslinya semua. Nah, ini sudah kita restorasi untuk bodinya. Mobilnya cakep banget, sudah kita pasang power steering. Nah, ini kita lihat dalamnya. Seger semua dalam-dalamnya. Seger banget. Monggo bagi yang berminat mobil sport tua ini, kita buka harga di 85 juta. Lanjut di sebelahnya ini ada Holden. Holden spesial tahun 62. Ini mobilnya cakep, masih alamian. Nah, masih alamian semua, wheel dropnya juga masih bawaannya. Ini logo-logonya juga masih ada. Krom-kromnya masih utuh semuanya. Nih, mati utuh semua krom-kromnya. Oke. Kalau interior, mobil ini masih original semuanya. Ini interior original bawaan dari tahun 62. Bawaan dari pabrik. Interiornya masih original. Nah, mobil ini kita buka harga di 225 juta untuk Holden tahun 62. Lanjut sebelahnya ini ada Mercy Tiger tahun 85. Nah, ini Mercy Tiger yang masih alamian. Ini yang blue on blue, ini masih alamian semua, bodi-bodi masih kaleng semua. Nah, listrik masih utuh, chrome. Nih, kita lihat interiornya. Interiornya biru. Nah, biru. Masih original semua dan utuh banget dari pabrik. Dashboard juga biru. Jadi ini Tiger blue on blue. Ini langka untuk mobil ini. Monggo, bagi yang berminat, Mercy Tiger ini kita buka harga di 125 juta nego. Lanjut di sebelahnya ini ada Mazda Capella, ini masih mau proses restorasi dulu. Ini juga proses restorasi. Ini proses restorasi. Nah, masih proses restorasi semua ini yang belakang. Ini Renault tahun 73, ini langka juga. Nah, ini langka banget Renault ini. Ini suratnya juga sudah baru. Nah, ini. Ini kita mau cat dulu nih kalau untuk Renault-nya. Oke. Kita lanjut lagi yang ada di depan. Nah, ini. Ini masih ada yang di depan. Oke. Ini ada Toyota Starlet. Ini baru masuk tahun 9113. Ini barusan masuk mobilnya. Kondisinya masih alamian. Nah. Monggo nih, baru masuk mobilnya. Nanti akan kita poles dulu. Lanjut di depannya ada baru masuk lagi Suzuki Amenity tahun 91. Ini barusan masuk juga. Nah, monggo bagi yang berminat. Depannya ada Van Trend tahun 94. Van Trend 94 ini masih alami. Ini kita buka harga di 32 juta Van Trend-nya. Monggo bagi yang berminat langsung aja ke Klima Garage. Nih, yang di depan sana ada Fiat. Ada Fiat, ini sudah ter-DP Fiatnya sama Vario-matic. Nah, monggo bagi yang berminat langsung ke Klima Garage. Kita lanjut lagi, ini ada
Toyota Corolla Twin Cam tahun 90 16 SE Limited. Nah, mobil ini kita buka harga di 35 juta aja nih. Mobilnya masih alami dan warnanya favorit juga. Lanjut sebelahnya ada Honda Accord Maestro barusan masuk ini tahun 91, kita dapat simpanan mobilnya ini. Ini masih alamian semua. Bodi-bodi masih gembreng semua. Masih orisinil. Interior juga full orisinil. Nah, ini. Monggo bagi yang berminat Maestro cocok buat koleksi ini. Ini 37 juta aja untuk Maestro-nya. Velg-velg masih orisinilnya. Nah, ini. Monggo bagi yang berminat langsung ke tempat garage. Ini masuk lagi juga, baru masuk Kia Picanto 2006. Ini masih alamian juga. Bodi-bodi masih kinclong dan masih mulus nih. Masih gembreng, belum ada sealer. Picanto ini kita buka harga di 57 juta aja. Kia Picanto 2006 yang masih alami. Ini interior juga masih originalnya. Original, nah ini masih seger, original. Monggo, bagi yang berminat. Lanjut di belakangnya lagi, ini ada Toyota Starlet Bakpo tahun 91. Ya, ini kondisinya juga masih alamian. Suratnya baru, 1229. Nah, bodi-bodinya juga masih kaleng. Nah, ini pasti kaleng semua. Interior apa? Untuk list kacanya belum ada sealer. Cakep kalau untuk mobilnya. Nah, ini. Garis-garis utuh. Interior bisa kita lihat, interiornya masih full original dan masih menyenangkan banget originalnya. Starlet ini kita buka harga di 42 juta aja. Starlet tahun 91 SE. Lanjut di belakangnya. Ini barusan masuk juga, ini apa? Ford ini. Ford BX3. Ini langka mobilnya. Ini barusan masuk. Nah, mantep. Mobilnya cakep banget. Kalau ini nanti harga kalau sudah kita test drive dulu. Ini barusan masuk, belum kita test drive. Nanti kita WA aja untuk harganya. Lanjut di belakang, ini masih ada lagi. Ini ada Peugeot, Peugeot 504. Nah, cakep banget Peugeotnya. Klasik tahun 75. Nah, ini krom-kromnya masih utuh semua. Ini kita lihat masih kromnya utuh semua. Interior, nah ini interiornya, interiornya masih jadul, ini cuma kotor aja, belum kita bersih-bersih. Oke, Peugeot 504 ini kita buka harga di 45 juta aja. Nah, lanjut di sebelahnya, di belakangnya ini ada Timor tahun 2000 ini. Ini platnya B tahun 2000. Nah, bodinya juga masih gembreng semua. Nah, gembreng, belum ada sealer. Kaleng semua. Garis-garis utuh, velgnya cakep. Kita lihat interiornya. Nah, interiornya masih original. Ini yang asli, bukan mantan taksi. Ini yang asli. Nah, Timor ini kita buka harga di, kalau untuk Timornya kita buka harga di 32 juta aja. Sudah, monggo langsung aja ke Nova Garage, 32 juta. Lanjut di sebelahnya ini ada Corolla DX tahun 83. Ini 83 awal, ini bumpernya masih chrome. Kondisinya juga masih cakep semua. Bagus banget kondisinya. Tergolong istimewa kalau untuk tahun 80-an ini interiornya. Interiornya seger.
Nah, ini kurang keras. Nah, tutupannya itu masih enak banget. Monggo bagi yang berminat, mobil ini kita buka harga di 65 juta karena kita jual sesuai kondisi. Nah, sesuai kondisinya. Kondisinya sangat terawat. Di belakangnya ada Mazda Astina. Mazda Astina tahun 90. Ini langka juga Mazdanya. Ini sangat langka. Ini tahun 90 Mazda Astina yang hatchback ini. Nah, ini kita buka harga di 55 juta aja untuk Astinanya. Lanjut di sebelahnya ini ada Honda Civic SB3. Nih, cakep banget mobilnya. Cakep banget. Velg sudah cakep juga pakai ring 17, tapi untuk bodinya masih alami semua. Sudah full restorasi. Mobil ini kita buka harga 125 juta bisa nego. Nah ini cocok buat koleksi ini. Mobilnya memang benar-benar terawat. Ini sudah restorasi semua. Dalam-dalam juga original. Full original. Lanjut di sebelahnya yang sana sudah laku. Kalau untuk Holden Commodore-nya sudah laku. Nah, kita lanjut di sana ini. Ini ada liftback tahun 88, ini langka ini juga. Toyota AS92 liftback. Ini kondisinya juga masih alami. Kita lihat dari depan. Nah, kita lihat dari depan, mobilnya masih alami banget. Mobil ini tahun 88, kondisi sangat terawat. Ini kita buka harga di 65 juta. Monggo bagi yang berminat, langsung aja ke Klima Giris. Nih, insya Allah mobil-mobil yang ada di Klima Giris, mobilnya tua tapi kondisinya pilihan dan kondisinya cocok buat koleksi karena semuanya detail-detailnya juga sudah kita pilih ini untuk kondisi mobilnya dan cocok buat koleksi. Monggo bagi yang berminat langsung aja ke Klima Giris atau bisa telepon nomor WA yang ada di deskripsi. Oke, mungkin sudah kita lihat satu persatu untuk mobil yang ada di Klima Giris nih, dan bagi yang luar kota kami bisa kirim sampai tujuan. Nah, utamakan video call dulu sebelum kita kirim. Nah, sekian dulu untuk update terkait kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Dedy Klima Giris. Oke, sekian dulu dan salam Klima Giris.